Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qul rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khayrin wa dari Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tuan-tuan pasti tertanya-tanya, siapa dia jejaka asli yang berdiri di dalam adik siapa? Namun walaupun saya nampak lemah lembut, sopan santun, namun tuan-tuan lebih luar biasa. Saya hanya dilahirkan di dalam rumah, tuan-tuan mungkin di dalam hospital. Namun di dalam kelembutan, di dalam kesopanan, di dalam lemah lembut hati jejaka asli ini, terpancarlah sebuah naga emas. Mengapa saya dipanggil naga emas? Kerana api yang akan keluar dari mulut ini akan membakar semangat jiwa tuan-tuan untuk ingin tahu betapa nilai seorang jutawan emas. Akan merobek, robek, robek hati tuan-tuan jika gagal memiliki emas. Akan mendengus, mengganggu pendengaran tuan-tuan. Mungkinnya kau tak dapat emas. Seram, seram, seram. Dan naga emas itu adalah Ahmad Faiz bin. Hari ini ramai orang tertanya-tanya, apakah perasaan menjadi jutawan emas? Dan ramai orang risau tengok orang lain jadi jutawan emas. Mungkin anda di sini belum lagi lah rasa macam tu. Anda tuan-tuan semua luar biasa. Saya dapat bayangkan tuan-tuan dalam hati tuan-tuan berdentang dentuk. Dan jiwa tuan-tuan asyik menyebut, bilalah nak jadi jutawan. Dan asyik terdengar-dengar, bilalah orang akan umum, saudara ni dah jadi jutawan. Bangganya saya tengok. Hinggakan pelbagai kaedah yang dirasa, pelbagai cara yang dicuba, pelbagai seminar yang dihadiri, namun masih ramai juga yang berjalan. Tuan-tuan rasa buntu. Ada terdengar ke orang kata tuan-tuan ni orang yang buntu? Ada tak tuan rasa-rasa seorang tuan ni orang yang buntu, yang tak mampu nak jadi jutawan? Tuan-tuan mampu tak? Mampu. Agak-agaknya saya bagi emas pada tangan tuan-tuan, rasa tuan-tuan agak-agaknya tuan-tuan bayangkan tuan-tuan jadi apa tak ni bila dapat emas pada tangan? Boleh kari terus. Macam nak mencuri ke? Kata di tangan saya ni ada emas. Kecil ya? Kecil. Nampak kecil tapi besar macam tuan. Saya simpan untuk keselamatan. Jadi pada hari ini saya akan mengajar tuan-tuan. Bukan mengajar, saya belajar sebenarnya. Tuan-tuan lebih pandai dari saya, bagaimana kita untuk memiliki emas yang boleh menjamin kita akan boleh meletakkan kita dalam kedudukan yang tinggi. Lebih tinggi, tinggi lagi, tinggi lagi daripada jutawan. Ini kerana menyimpan emas ini lebih baik daripada
kita menyimpan uang. Saya andaikan dalam pemikiran tuan-tuan sekalian, bila kita sebut tentang jutawan, kekayaan pasti lahir dalam minda tuan-tuan, pasti terbayang dalam minda tuan-tuan, pasti tuan akan merasa kita ada duit yang banyak. Betul? Betul. Namun, memiliki uang sebenarnya menyebabkan tuan-tuan mudah atau senang dimanipulasi oleh kerajaan atau orang yang tidak bertanggungjawab terhadap tuan-tuan dan orang bawah. Saya ada satu cerita. Kisah ini berlaku di Zimbabwe. Ini sebenarnya fakta, tapi saya buat cerita sebab saya lupa cerita yang sebenar. Namun di Zimbabwe, duit kertas yang diberi oleh kerajaan mereka bernilai 100 bilion dolar. Berapa banyak kosong saya pun tak tahu, letih nak kira. 100 bilion dolar. Namun dengan hanya 100 bilion dolar, kita hanya boleh membeli 3 biji telur. Tuan-tuan bayangkan, kalau duit tuan-tuan RM50 Malaysia saja, kita hanya boleh dapat 3 biji telur. Rugi tak? Rugi. Begitulah rasanya. Andai kata tuan-tuan masih mengingatkan atau merasakan menyimpan uang kertas boleh menyebabkan tuan-tuan jadi kaya. Hari ini saya membongkarkan rahsia mengapa mani pun dinar emas atau emas ini boleh menjamin kekayaan tuan. Dinar ini baru saya tahu, belum saya bagi rasa lagi. Ha, tiol. Ha, cik apa puan Cik Aziz pun ada memiliki emas. Ha, bermakna saya ada sokongan di belakang ni. Boleh boleh saya Cik Aziz kongsikan apa kebaikan emas pada Cik Aziz? Apa pentingnya emas pada Cik Aziz? Sekali-sekali. Ah, malu untuk satu perkataan je lah. Ya, silakan. Saya menyimpan dinar dan dirham kerana ada hadis sahih mengatakan Rasulullah pernah bersabda, akan tiba suatu ketika semua orang jatuh miskin kecuali yang memiliki dinar dan dirham. Dan hanya dinar dan dirham disebut dalam Al-Quran, insyaAllah. Alhamdulillah. Berdiri bulu rumah saya tu tengok tu. Tuan-tuan nampak lah. Maafkan diri. Okey, baik. Okay. Alhamdulillah. Saya agak sensitif kalau nak sambung nanti. Dan terdapat juga hadis Rasulullah SAW yang menyatakan apabila keluar sesuatu kaum, keluar memberi hadiah atau memberi sumbangan kepada anak yatim, ibadah yang dibuat membantu orang susah, membebaskan hamba, atau ibadah yang memberi kesenangan kepada keluarga sendiri yang dipandang tinggi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ialah apabila kita memberi kesenangan kepada keluarga kita. Dan kelebihan dinar itu telah digunakan dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seekor kambing boleh dibeli dengan 1 dinar. Dan hari ini seekor kambing masih boleh beli dengan 1 dinar. Kecil tapi dapat seekor kambing. Untung tak untung? Untung. Jadi tuan-tuan nak rasa ingin beruntung atau tidak? Ya. Yeah. Bagus. Ha, saya andaikan tuan-tuan hari ini memang orang yang beruntung, dan sememangnya tuan-tuan nak jadi orang yang untung. Jadi saya silakan tuan-tuan semua merasalah keuntungan ini dalam diri tuan-tuan, dan saya akhiri ucapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.